Squad People, jumpa lagi dengan saya Iksano dari Indonesia Sport Medicine Center dengan dan Ira dari BTPM. Yeah. Kita lagi ada di klub kajian Kuningan. Oke. Okay. Dalam rangka persiapan soft launching ISMC ya, cabang Kuningan. Nanti akan didampingi oleh Mbak Ira. Iya. Yeah. Dari BTPM kita seru-seruan nih mau main tenis di Kajen Kuningan. Yuk, Sport People, kita main di sini. Let's go. Are you ready, Mbak Ira? Ya, kita siap. Tenis lapangan. Tenis ya. Yeah. Andri Agassi. Terima kasih banget buat tim ISMC udah datang ke sini bawa corporate kliennya BTPN. Kita dari Kaizen senang banget karena kita semua mau support healthy lifestyle, hidup sehat, hidup sporty. Jadi kita semua bisa having fun bareng di Kaizen. Semoga bisa sering datang terus dan kita kolaborasi terus. Thank you. Oke, okay, Sport People, kita ketemu lagi. Di sini kita lagi ada event. Ya, ini kita dari tim SMC dan Bank BTPN. Kita lagi olahraga bersama dalam rangka soft launching Kaizen Kuningan disupport oleh SMC. Yeah. Kebetulan malam ini kita ada timnasnya dari BTPN ada latihan. Tadi kita ada pertandingan sebentar bulu tangkis dan kebetulan ada Pak Januar sebagai head dari wadah BTPN, silakan. Ya, thank you SMC udah memfasilitasi kita untuk bisa trial nih di Kaizen, tempatnya oke banget. Semoga kita bisa kolaborasi terus Pak ya. Ya, dan seru, kita ya, seru, ya. Seru seru. Dan semoga kita bisa bertanding lagi Pak. Mohon maaf kalau tadi kita menang, mohon maaf Pak. Ya, kita karena mengedah di tangan oleh tamu terhormat jadi kita mengalah aja. bukan penjagi, bukan begitu. Yeah. Jaga langganan. Daripada aja tadi mensampaikan mungkin dari saya apa ya? Harus ini harus banyak latihan untuk melawan tim BTPN. Oke, Mas Api silakan. Thank you teman-teman ISMC, makasih malam ini disponsori gak hanya lapangan tapi juga minuman, tadi makasih banyak.
sering-sering ya, sering-sering ya. Jadi oh ya, pelak coach juga terima kasih udah ada coach tenis yang bisa apa datang hari ini ngelatih teman-teman kita. Hopefully next time kita adain event olahraga bareng-bareng. Thank you.